撒母耳记下20章22节，妇人就凭她的智慧去劝众人，他们便割下比基利的儿子示巴的首级，丢给约押。约押吹角，众人就离城而散，各归各家去了。约押回耶路撒冷，悼亡那里。妇人凭智慧，使城免于毁坏，交出示巴首级，证明他已经被处决。自此，示巴反叛得以终结。约押也回到耶路撒冷大卫王那里。多萨姆尔发萨多布鲁阿亚多布鲁多。Kemudian masuklah pula perempuan itu.Dan berbicara kepada seluruh rakyat dengan bijaksana. Sesudah itu mereka menggal kepala sebab bing pikri dan melemparkannya kepada Yoab. Yoab meniup sangkakala. Lalu berserak-seraklah.Mereka meninggalkan kota itu, masing-masing ke tempatnya. Maka pulanglah Yoab ke Yerusalem kepada raja. Wanita itu dengan bijak menyelamatkan kota dari kehancuran dan menyerahkan kepala sebab untuk membuktikan bahwa dia telah dieksekusi. Sejak saat itu, pemberontakan sebab berakhir dan Yoab kembali kepada Raja Daud di Yerusalem.